Di mana? Di situ. Oh, ada kadal mati. Ada apa? Kadal. Oh, awang Akna tadi menemukan kadal yang mati. Mana? Ini kucing bukan kadal. Oh. Kadal atau apa ya? Udah dimakan semua. Kadal atau apa? Hah? Kadal atau apa? Emang kayaknya kadal. Di mana? Di situ. Oh, ada kadal mati. Ada apa? Kadal. Oh, awang Akna tadi menemukan kadal yang mati. Mana? Ini kucing bukan kadal. Oh. Kadal atau apa ya? Udah dimakan semua. Emang kayaknya kadal. Ah, pelakunya kayaknya ada itu tuh. Kucing kayaknya yang nangkap ya. Iya. Tanya kucing dong. Kucingnya nangkap ya. Emang dia? Dia yang nangkap. Dia yang nangkap. Iya. Kasihan banget ya. Sekarang kadalnya udah dimakan semua. Tapi jangan dipegang. Ini apa? Abang Akna enggak takut megangnya? Enggak. Kenapa enggak takut? Cuman kadal ya. Terus nanti kalau dibuang aja gimana nih? Ada semutnya, semutnya jangan dideketin sayang ya. Biarin aja, biar dimakan sama semutnya dulu. Nanti kalau semutnya sudah habis baru kita buang atau air cuci nanti ya. Ayo, tapi. Tapi itu kucingnya diam aja itu. Hah? Kucingnya diam aja. Jangan-jangan bukan dia yang bunuh Akna. Hah? Jangan-jangan bukan dia yang bunuh. Tapi eh yakin dia yang bunuh. Kalau Abang Akna siapa menurut Abang Akna yang membunuh? Hah? Kucingnya. Emang kucing makan kadal? Ekornya panjang. Emang ekornya panjang. Warna apa itu? Hah? Warna hijau kayak ular gitu. Oh, dia warna hijau kayak ular gitu ya? Iya. Oke. Okay. Tadi Abang Akna nemuin di sini. Iya. Oh. Kan katanya. Iya. Kadalnya dimakan kucing ya? Iya. Oh, kasihan banget ini. Kan dia mau makan. Siapa kucingnya? Emang enggak dikasih makan sama Bang Akna? Kucingnya? Bukan. Terus? Kenapa belum cuci jadi kucing? Oh. Terus ini gimana nih kadalnya nih? Dibiarin aja? Atau Biarin aja lah. Dibiarin aja ya? Iya. Oh yaudah. Terus kucingnya gimana? Nasihatin dulu biar dia makannya yang di rumah aja, makan ikan gitu. Jangan makan kadal, kasihan kadalnya. Kasihan kadalnya, kita juga mati. Iya, makanya. Kasih tahu kucing dong. Kucing kau. Ya. Kasih tahu kucingnya aja, biar dia tidak mengulangin. Kamu makan kadal. Terus apa katanya? Enggak dijawab. Kucing dimakan kadal kak? Iya, aku yang makan kadal. Kalau gitu gimana dong? Hah? Kalau dia bilang, iya aku yang makan kadal gitu, Abang Akna bilang apa sama dia? Ayah, itu semutnya nanti kena celana Abang Akna. Karena jangan di situ, biarin aja kadalnya di sini, kucingnya aja, bilang aja sama dia kalau kadalnya sudah mati. Sama kucingnya aja bilang jangan diulangin lagi perbuatannya ya. Diambilin aja lah. Apanya? Diambilin kadal. Diambilin mau diapain? Itu lagi dimakan sama semut. Gak apa-apa lah. Terus kan dia udah mati, diambilin mau diapain?
Dicuci? Iya. Terus mau diapain? Kita apa? Oh, ada anak kadal kecil lagi. Kecil banget, ini kadal lagi atau bukan ini? Ya. Kita apa ya? Itu kadal juga kayaknya. Itu apaan itu? Kok kayak kadal gitu? Itu kalau kalau di kampung ayah namanya itu bajonggir. Coba lihat. Ah, keren banget ya. Dia berwarna. Jangan ditangkap tapi ya. Takut aja ada racunnya, enggak itu. Hah? Biarin dia pergi aja cari umiknya ya. Kasihan dia, kasihan. Suruh pulang aja, pulang. Tapi jangan diinjek ya. Pulang kau. Ah, bagus. Pulang kau. Ya, dia udah pulang lah, biarin aja, agak panas di aspalnya. Kadalnya aja ada lagi. Itu tadi anaknya ya? Lucu banget anaknya. Warna apa anaknya tadi? Ayahnya itu juga. Ini ayahnya. Tapi kayaknya beda jenis deh. Uminya kenapa uminya? Iya, kadal. Uminya kadal kenapa? Kasihan kata paman dia. Enggak ada temannya. Bang Akna deh temannya Bang Akna. Bukan. Terus? Ini temannya. Kucing. Kucing. Atau kucing. Atau kucing aja deh temannya kucing. Bukan. Oh. Emang kalau kucing kenapa emang? Temannya abang-abang itu kadal. Oh yaudah. Sama kucingnya udah dikasih tahu biar jangan dimakan lagi kalau ketemu kadal. Hah? Mungkin dia udah pulang. Tapi jangan diinjak kata ayah ya. Masih di situ. Oh, dia lagi bersembunyi itu, lagi berlindung dia. Biarin aja lagi berlindung. Biarin nak, biarin. Ayo. Iya. Itu kecil banget kayak cicak ya. Cicak itu kayak sama. Kok sama kayak dino itu? Ini dino emang? Iya kayak dino gitu. Oh ini kayak dino ya? Iya. Ah bagus banget ini. Kucing sayang aku ya. Lari pelakunya udah lari. Pelakunya siapa yang membunuh? Iya ada cicak. Itu bukan cicak. Itu apa sih yang satu lagi? Dia ini. Ayah nggak tahu juga namanya kalau di sini, tapi ini kayak kadal gitu, kayak kadal kecil anaknya. Gitu kan? Oh, datang lagi. Ini calon pembunuh juga kayaknya ini. Kucing kamu makan itu cicak. Cicak. Jangan makan bilang. Cicak apa? Cicak. Kok cicak? Kadal. Itu kadal anaknya. Bilang sama ini calon pembunuh juga ini kayaknya nih. Bilang sama dia dulu. Bilang aja baik-baik. Ops. Sini, udahan ya.